Tengok tu Guk Karma buat konten malam-malam nak tidur. Berusaha bersusah payah untuk sebuah konten. Tapi yang nampak fort, paglah tu. Tengok kan? Tunggu Dharma buat lagi buat konten dia. Tutorial minum susu. Berarti dia beli susu beruang satu. Bidau satu. Modalnya berarti 15,000. Mana naik pot di lay dia tu. Itu. Panglah tu. Lambang jarang konten. Tengah buat konten kau? Buat konten itu. Nah, ini bahan-bahan Dharma sudah membuat konten. Menyediakan susu kaleng. Adi, ini waktu dah laporkan tadi. Kita ada ID dia, ha? Atas nama kau? ID atas nama kau, Bang Bok? Daddy. Daddy bu? Daddy Mulyadi. Daddy Mulyadi, ID ini gede? Anak-anak yang ID. Tak boleh juga dia. Kami abang tadi dia. Lepas je lah. Memang kaitan dengan ID kajuk api balu. Carut lah tak boleh. Dia tengah geram. Tengok ni Guk Karma buat konten malam-malam. Tak kasihan. Ha, tengok. Buat diperbuat dia. Aku aja kasihan tengok ni. Nang, tadi aku kamera ni, Nang. Oh, Nang. Hai. Bantu Guk Karma ya kamera le. Ya. Ini kamera kameramennya dibayar pada bayar juga, merbet. 5,000 dibayar untuk satu video konten. Belum lagi modal satu kat indeng itu 7,500. Berarti totalnya 20,000 untuk modal satu konten. Mana naik tak sok kalau gitu. Bagrang tu. Sekejap, Nang. Nang kah duga haro, baik lengah anak ibu can tu. Punya lengah, icok SK pula. SK, aku bawa buka ni, memang ada anak. Jadi juga. Kak, anak pak. Bilang dia, mungkin kong kau. Bilang je kau jangka. Oh, kau orang buat konten. Jadi apa kau ibu? Bilang, dia ingat pula. Dia Ya, nak naik pot yang terakhir dah buat video. Ini video terakhir. Kalau tidak di pot, lupa. Hello, YouTuber. Saya Guk Karma. My name is Guk Karma. My contest tonight. Ikuti sampai selesai. Jadi kain apa kain itu dipotong sama dia lagi. Itu kainnya harganya sekitar 15,000. Jadi total untuk modal satu konten ini adalah 35,000. Okay, kita lihat lagi apa yang dia lakukan. Nak jangan fikir ni kau. Nak fikir ni kau. Fikir.
Nah, ada satu lagi. Dia sambil membuat konten, dia isap rokok sebatang. Isap dalam satu konten, dia menghabiskan satu rokok. Campur namik, harganya 1,500. Tapi sosial untuk modal konten ini 36,500. Oh my god kawan, ternyata Bu Dharma baru saja membeli gunting potong itu harganya 35,000. Oh, tambah lagi modal 36,500 setengah tambah 35,000 sama dengan 71,000 setengah. Sudah 71,500 setengah modal, mengeluarkan modal untuk membuat satu buah konten saja. Oke, kita lihat lagi apa lagi yang dia korbankan untuk konten ini. Oke, ini menciptakan lampu di tangan, mati lampu ya, mati listrik. Oh my god kawan-kawan, ternyata kaleng susu tadi itu kaleng kosong. Saya pikir itu susu yang baru dibeli, susu namanya beruang. Rupanya bukan, itu cuma kaleng kosong. Berarti dari biaya yang dikeluarkan dari 71,000 dikurangi 7,000 setengah sama dengan 66,000. Oke. Pasti kita kurangi 7,000 setengah, jadi pengeluaran total untuk konten ini 66,000. Kita lihat lagi apa saja yang dikorbankan dalam konten ini. Oh my god, ternyata kawan-kawan, rupanya Bu Dharma menghabiskan satu pensil, bukan hanya spidol. Pensil harganya 1,500. Tapi bisa kita jumlahkan dari 66,000 tambah 1,500, jadi 67,500. Itulah modal yang baru dikeluarkan. Kita lagi apa saja yang dikeluarkan lagi untuk modal untuk konten ini. Fuck you. Oke kawan-kawan, barusan saya melihat ada satu pisau yang dia gunakan untuk membuat konten. Tapi saya rasa itu bukan dia beli. Tapi nggak usah kita tambahkan, dari total 67,000 setengah itu biarlah tetap begitu. Oke, kita lihat lagi apa yang dia lakukan dalam konten ini. Misal. Nah kawan-kawan, video udah 9 menit lewat 38 detik dan ternyata itu sudah sangat panjang sekali dan sudah tidak sanggup lagi untuk merekam dia. Kalau mau tahu hasil dari videonya, silahkan nonton
video Bud Dharma di postingan dia yang terbaru nanti. Oke, jangan lupa nonton video dia, apa yang dia lakukan dan apa hasil konten dari ini. Penasaran kan? Jangan lupa saksikan terus.